again. Saya Liviana Syafei, saya dari jurusan akuntansi mata kuliah aplikasi komputer. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan apa sih keunggulan dari Windows terbaru. Yuk mari disimak. Apa sih Windows 10 itu? Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada tanggal 29 Juli 2015, dan pada November 2015. Windows 10 ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna, pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Apa sih Windows 11 itu? Windows 11 adalah rilis utama yang akan datang dari sistem operasi Windows NT, diumumkan pada tanggal 24 Juni 2021 dan dikembangkan oleh Microsoft. Diharapkan akan dirilis pada akhir 2021 ini adalah penerus dari Windows 10 yang dirilis 6 tahun sebelumnya. Windows 11 akan tersedia sebagai peningkatan gratis ke perangkat Windows 10 yang kompatibel melalui pembaharuan Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulizidan Edaulay dari program studi akuntansi S1 dan saya mengikuti mata perkuliahan pengantar aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan Windows 10. Keunggulan Windows 10 yang pertama ada di fitur modern. Microsoft selalu mengusung konsep yang menarik penggunanya agar produknya selalu bergengsi dan layak saing. Salah satu kelebihannya, Windows 10 adalah fitur modernnya yang disesuaikan dengan tren masa kini. Yang kedua, keunggulan Windows 10 ada cocok untuk bermain game. Bagi para gamers, sepertinya mengupgrade komputer kalian ke Windows 10 akan menjadi pilihan yang sangat tepat. Pasalnya, Windows 10 disebut dirancang untuk penggemar game. Yang ketiga, keunggulan Windows 10 di sini ada lebih aman. Kelebihan Windows 10 lainnya adalah sistem keamanan yang lebih canggih. Hal ini karena adanya fitur Windows Hello. Sistem operasi terbaru ini menyuguhkan fingerprint atau retina scanner guna mengamankan privasi penggunanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Indri. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Safitri dari jurusan akuntansi dengan mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan Windows 11. Microsoft resmi meluncurkan sistem operasi terbarunya yakni Windows 11. Pada versi sebelumnya, Microsoft telah menikmati kesuksesannya di mana Windows 10 diinstal lebih dari 1,3 miliar pengguna sejak diluncurkan pada 2015 silam. Apa saja keunggulan dari Windows 11? Yang pertama, tampilan Windows 11 memiliki ikon taskbar yang terpusat seperti pada Chrome OS yang menempatkan ikon di sisi tengah. Desain ikon pada Windows 11 juga lebih halus, transparan, dan terlihat lebih modern serta minimalis. 2. Memiliki sejumlah tampilan widget, Microsoft kembali menghadirkan widget pada versi Windows terbaru. 3. Menu setting yang lebih ringkas, Microsoft memperbarui desain menu setting. 4. Hadirkan Snap Layout. Kini pada versi terbarunya, Microsoft menghadirkan kenyamanan para penggunanya dengan menghadirkan Snap Layout. Snap Layout ini akan memungkinkan pengguna mengatur tata-tata jendela dan dengan mudah mengatur aplikasi apa saja yang akan ditampilkan. 5. Terintegrasi dengan Teams. Windows 11 akan terintegrasi dengan Teams, alat konferensi video, dan perpesanan milik Microsoft. Dan yang terakhir,
bisa menjalankan aplikasi Android di sini. Menggunakan Windows, maka pengguna dapat menjalankan aplikasi Android di Windows tanpa harus menggunakan bantuan emulator. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.